Selamat hari Minggu, adik-adik. Wah, senang pasti ya, Kak. Pasti senang mau beribadah. Good. Ketemu sama kakak, ya kan? Betul. Wah, pasti udah kenal juga, Kak. Nggak tahu deh, soalnya pakai masker sih, Kak. Pakai masker? Oh. Jadi kenalin diri. Kenalin diri? Oke. Ada Kak Inga. Sama Kak Mia. Wah. Hari ini, Kak, kita pakai kostum apa, Kak? Kostumnya jempol adik-adik. Kalau kami ya? Kalau kami ya jempolnya yang begini adik-adik. Kalau kostum kayaknya jempolnya? Tandanya apa adik-adik? Kalau ini baik. Kalau ini bad. Atau enggak taat ya? Iya. Adik-adik? Jadi yang taat sama enggak taat gitu ya Kak Inga ya? Iya, kalau adik-adik gini kan? Iya. Iya, good buktinya. Hari ini aja udah ibadah. Ibadah. Pasti bener. Jadi anak yang good, anak yang taat, ya kan? Iya, kalau anak good, anak taat, mukanya pasti gimana Kak? Smile. Tapi enggak kelihatan kita ya? Iya, kita ada ya. Kita panggil, kan kita mau ujian. Kita panggil yang kakaknya kakak yang main musik ya. Main musik. Siapa namanya? Pingkan. Kak Pingkan. Yuk kita panggil Kak Pingkan yuk. Kak Pingkan, sini deh. Wah, nih liatin, tunggu liatin. Kak Pingkan nih. Wah, smile kan? Smile. Kalau anak good, smile pasti ya mukanya ya. Murah senyum, bahagia. Ya kan? Happy. Sekarang kita mau mulai, Kak. Mau puji Tuhan dulu. Mau puji Tuhan. Siap-siap bangkit berdiri. Hop, hop, hop. Kita mau nyanyi apa kami ya? Dikepak-kepakan. Tangannya. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita mau goyang ya. Mana tangannya? Kepak-kepak. Goyang-goyang. Ya, udah semangat. Tambah semangat lagi. Tambah semangat lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita mau nyanyi dulu ya, Kak. Ya, kita mau nyanyi Bapakku Datang. Sikap doa ya adik-adik ya. Udah boleh duduk ya. Terima kasih.
matanya, kita mau berdoa, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami boleh beribadah memuji dan memuliakan namamu. Engkau pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah berdoa. Sudah berdoa, pasti mereka good. Adik-adik pasti good kayak kostum kami ya. Iya. Good ya. Doanya benar-benar tutup mata, lipat tangannya. Karena kan anak yang baik, kita mau jadi anak Tuhan, anak yang baik. Anak yang good. Sekarang kita mau lanjut pujian lagi, lanjut Kak. Lanjut pujian lagi. Kita mau ada lagu pujiannya, Kak. Oh, gitu. Pakai duduk boleh enggak? Kayak enggak? Enggak bisa, adik-adik. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi harus kita harus bangkit berdiri. Hap, hap, hap. Kita mau nyanyi yang apa tuh? Apa nih? Cari. Tuh, ada pelunya. Katingkan kasih tuh. Oke, kita sama-sama kita mau nyanyi. Goyang-goyang. Ya, adik-adik, bangkit berdiri. Siap-siap jarinya. Goyangkan jari. Semuanya udah goyang. Goyang-goyang. Udah Sahamnya ikutin. Juga. Aduh. Goyang-goyang terus soalnya, Kak. Nafasnya habis. Adik-adik, kalau pakai masker ini. Kami aja. Oh, kami aja. Kak Inge enggak. Ya udah enggak apa-apa, tapi adik-adik pasti semangat, semangat di rumah. Enggak pakai masker soalnya. Iya. Ya kan? Sekarang udah tiba saatnya untuk dengar firman Tuhan. Kalau sekarang boleh duduk ya, adik-adik ya? Iya, harus duduk. Bukan harus boleh duduk, Kak. Harus duduk. Duduknya manis. Gak boleh makan ya, Kak? Gak boleh lah, gak kan boleh. Bukan di bioskop, Pak. Iya. Oh. Kita mau dengar firman, kita mau nyanyi Into My Heart. Ya, adik-adik. Into My Heart. Into My Heart. Come into
Ikutin Kak Mia berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sudah memuji, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan berkati. Kak Agung yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang mau dengar firman ya. Iya, udah duduk manis adik-adik ya dong. Oke, sekarang kita mau panggil Kak Agung. Kak Agung ya? Ya. Oke. Yuk. Sekarang kita masuk. Iya. Oke. Hai adik-adik semua. Wah, udah lama kita nggak bertemu ya. Adik-adik semua sekarang sudah memuji Tuhan dengan baik. Wah, tadi suaranya kencang semua ya. Nah, sekarang Kak Agung mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi cerita firman Tuhannya, adik-adik nonton animasi ya, tentang Bapak Abraham dan Lot. Oke? Bapak Abraham berpisah dengan Bapak Lot. Bapak Lot sekarang tinggal di Sodom, sedangkan Bapak Abraham tinggal di dekat Hebron. Biarpun mereka tinggal berjauhan, Abraham tidak lupa kepada Lot. Suatu hari, ada seorang yang berlari-lari datang ke tempat Abraham. Pak Abraham, tolong Pak. Semua orang di kota Sodom ditangkap musuh. Juga semua barang-barang, kambing, domba, semuanya diambil oleh musuh. Keponakan Bapak Abraham, Lot, juga ditangkap oleh musuh. Saya juga ditangkap, tapi saya berhasil melarikan diri. Nah, hati Bapak Abraham sedih sekali mendengar cerita orang itu, bahwa penduduk kota Sodom, juga Lot keponakannya, ditangkap oleh musuh. Apa yang akan dilakukan Abraham? Wah, Bapak Abraham memanggil teman-temannya dan juga pembantu-pembantunya. Banyak sekali orang yang berkumpul. Ada 300 orang lebih. Ternyata Bapak Abraham sedang mempersiapkan untuk menolong Lot dan membebaskan dari musuh. Wah, Bapak Abraham seorang yang baik hati. Abraham mengatur orang-orang itu dan juga mempersiapkan senjata. Setelah semuanya siap, Abraham memberi aba-aba. Ayo, kita selamatkan orang-orang Sodom. Jangan biarkan musuh menangkap teman-teman dan saudara kita. Dengan penuh semangat dan dengan berani, mereka mendatangi musuh. Mereka berani karena Tuhan beserta mereka. Wah, hari sudah malam. Pasukan Abraham itu sampai di tempat Lot. Dan orang-orang Sodom ditawan. Ternyata hanya ada sedikit penjaga. Sedangkan yang lain tidur. Wah, pasukan Abraham segera membebaskan Lot dan orang-orang Sodom lainnya. Barang-barang yang tadinya diambil musuh juga dapat mereka bawa pulang kembali. Abraham gembira sekali dan juga Lot senang sekali karena Abraham berbuat baik dan menolong membebaskan dari musuh. Lot dan orang-orang Sodom tertolong semuanya. Hore!
Wah, adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan ya. Nah, tentang Bapak Abraham. Tadi Bapak Abraham kasih sikap yang baik. Kasih contoh yang baik. Wah, adik-adik semua juga harus bersikap yang baik. Seperti adik-adik kalau bersikap baik kayak gimana? Dengerin firman Tuhan. Puji-pujian dengan baik ya. Nah, terus juga Bapak Abraham kasih contoh untuk menolong Bapak Lot. Ya, adik-adik juga suka menolong ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Agung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami mau menurut seperti Bapak Abraham yang selalu berbuat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dani. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Agung kan? Menjadi apa? Anak yang baik. Kalau adik-adik jadi anak yang baik, pasti banyak teman ya yang suka sama adik-adik. Pasti akan teman-teman akan mau bermain dengan adik-adik kan? Nah, sekarang kita mau aktivitas. Kak Dani punya form ini ya adik-adik. Nah, form ini bisa di-download di bawah ini ya, adik-adik ya. Nah, nanti kalau sudah download, dicetak, bisa pakai kertas yang putih biasa. Adik-adik nanti diwarnain ya. Diwarnain. Nah, kalau enggak pakai kertas yang berwarna orange ya, bisa langsung enggak usah diwarnain ya, dipotong ya. Ini dipotong. Nanti potongannya seperti ini adik-adik ya. Nah, ini potongannya satu ya, ada dua, ini ada tiga, empat, ini lima, nah ini enam adik-adik ya. Nah, ini nanti adik-adik mau buat apa? Topi ya, topinya bentuknya kepiting adik-adik ya. Nah, caranya adik-adik ambil yang udah dipotong satu ya, lalu ambil yang dua ini adik-adik, kita potong ya adik-adik. Nah, potong dua ini ya, lalu adik-adik potong lingkaran ini dua ya, sama yang hitam dua ya, untuk seperti ini ya, untuk matanya. Nah, nanti ya. Nah, kita ambil ini dua, lalu ambil adik-adik. Double tip ya adik-adik ya. Kalau nggak ada, pakai lem juga bisa. Ambil double tip, potong satu, dua. Adik-adik pasang di sini. Dan di sini. Kita buka. Tipnya satu lagi ya. Nah, kita pasang di sini adik-adik ya, untuk mata ya. Nanti sini satu agak
berbentuk huruf V ya. Nah, ini adik-adik. Ya, seperti ini. Ya, lalu ambil matanya adik-adik. Nah, ini ambil double tap lagi. Satu, dua, ya adik-adik. Nah, pasang di sini. Dan di sini. Lepas. Lalu ambil potongan tadi yang mata yang putih ya. Taruh di sini adik-adik satu. Satu lagi, taruh di sini. Nah, lalu untuk hitamnya ya, hitamnya juga dipasang double tip di belakangnya. Nah, pasang di sini adik-adik. Lalu ini satu lagi. Nah, pasang di sini. Jadinya seperti ini adik-adik ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita ambil capitnya adik-adik. Udah potong capitnya. Dua ini. Nah, kita ambil double tip. Kita pasang juga. Satu, dua. Ya, kita pasang. Kita lepas adik-adik, capitnya dipasang di samping mata sini ya, deket ya adik-adik. Nah, satu lagi, pasang di sebelah sini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu kita ambil yang satu lagi adik-adik. Nah, ini tergantung besarnya kepala ya adik-adik ya. Adik-adik mau kalau kurang besar bisa ditambah lagi, disambung lagi ya untuk lingkarnya ya. Nah, ini ambil double tip atau kalau adik-adik punya staples bisa di staples di sini. Ya, dilepas. Satu lagi. Ini dipasang. Ya. Nah, ini untuk lingkarnya. Ya, pasang satu lagi double tip-nya di sebelah sini. Ya. Nih. Nah, nanti tergantung lingkar kepala adik-adik ya. Bisa dipasang di sini adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ya, tapi masih ada yang kurang adik-adik. Ini ada yang panjang nih, ada 8 nih panjang. Ini buat kakinya adik-adik. Ini dipotong ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini ada 4. Potong lagi jadi 8. Ya, adik-adik. Potong. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Nah, 4. Nah, ini adik-adik ambil. Ini ditempel double tip ya belakangnya. Double tip seperti ini. Udah ditempelin. Ambil 1, 2, 3, 4. 4 ini adik-adik lipat. Lipat seperti ini. 1. Lipat lagi adik-adik. 2. Seperti ini. Lipat ya. Lalu dibuka. Kakinya jadi seperti ini untuk kakinya adik-adik ya. Nah, untuk buat bentuk kakinya saja. Nah, ini bisa ditempel di sini adik-adik. Ini di samping
di samping capitnya, adik-adik ya. Di dalam ya, adik-adik di dalam ya. Satu, ini ya. Terus ini lepas lagi, double tipnya. Dua. Ini ambil lagi adik-adik. Tiga. Nah ini empat. Sisi sini sudah, ganti sisi sebelah satu lagi. Ini ambil lagi, kita lipat lagi adik-adik. Empat. Lipat. Jadi dua. Lipat lagi. Ya. Jadinya. Nah. Ini diambil lagi, dipot, dicabut double tape-nya. Pasang di sini lagi. Adik-adik dekat capit ya. Satu. Dua. Tiga. Ini empat. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, udah jadi adik-adik ya. Topi kepitingnya sudah jadi adik-adik. Nah, sekarang tinggal ada ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalannya apa? Jadilah anak yang baik. Adik-adik bisa tulis di kertas putih atau langsung ditulis di belakang di topinya. Ini kebetulan kakak sudah cetak ya. Tinggal tempel double tip di belakangnya. Diambil, dilepas, dipasang di sini adik-adik di belakang. Jadinya belakangnya ada tulisannya. Jadilah anak yang baik. Ya, adik-adik. Adik-adik mau jadi anak yang baik? Pasti Tuhan Yesus senang dengan adik-adik. Oke, adik-adik. Nah, aktivitasnya sampai di sini adik-adik. Ya. Nih. Ya. Adik-adik bisa lihat belakangnya tulisan gini. Nah, ini bisa juga dipakai adik-adik, ya. Kalau adik-adik main sama teman-teman, bisa dipakai adik-adik. Nah, oke adik-adik, sudah selesai aktivitasnya. Sampai jumpa adik-adik.